Sedia maklum bahawa para pelakon hebat drama 7 Hari Mencintaiku sekarang masing-masing sedang sibuk dengan persiapan dan penggambaran untuk musim ketiga. Macam biasa, Sophie dan Helmy adalah dua pelakon yang selalu diusik netizen kerana kemesraan dan kemistri yang terjalin antara mereka. Terbaru, ada satu video di laman TikTok baru-baru ini menjadi tumpuan netizen. Dalam video tersebut, Syukri Yahya dilihat sedang makeupkan Wan Sharmila. Namun, yang mengundang perhatian ramai adalah gelagat Syazwan yang duduk di sebelah kiri Wan Sharmila. Ramai yang terhibur melihat gelagat mereka bertiga. Syukri Yahya memang fokus pada wajah Wan Sharmila. Tapi Syazwan pula nampaknya ralik betul main-main dengan butang baju di pergelangan tangan Lala. Dekat ruang komen, memang rata-ratanya meluahkan rasa terhibur. Ramai juga yang memuji keakraban para pelakon ni. Dan kebanyakan komen juga berkaitan Syazwan Zulkifli. Masing-masing nampaknya fokus pada Syazwan yang dilihat seperti cemburu. Apa komen korang pula? Jangan lupa like, share dan juga subscribe, okay? Thank you.